sengaja mengunggah video ini. Sebuah jawaban refleksi dari mulut kotor Anda, Saudara Ahok. Anda sudah kenal saya pada waktu saya datang ke ruangan kerja Anda berdua. Ingat itu. Anda berkuar-kuar, siapapun Anda maki-maki, siapapun Anda tantang. Terakhir Anda menantang Ketua Badan Usaha Keuangan itu atasan saya. Jangan Anda menantang Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Tantanglah saya, Ahok. Anda membuat program yang tidak ada dalam rancangan APBD. Ya, APBP, Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Itu diambil dari hasil keuntungan perusahaan, APBN. Maupun APBD. CSR, Customer Service Relationship, itu untuk dana pengabdian kepada masyarakat yang harus disetujui, dimusyawarahkan dalam Dewan Direksi dan juga persetujuan Dewan Komisaris. Ya, Anda jangan banyak mengelabui. APBD tanpa dirancang, tanpa direncanakan, ya, seperti Anda katakan di 2011, itu pada waktu pemerintahan, bukan di era Anda. Ya. Anda sudahkah membuat rancangan pembangunan jangka panjang RPJP atau rancangan pembangunan jangka menengah dan dicanangkan dalam APBD tahunan. Anda jangan sok berkuasa. Anda orang asing di sini. Saya pribumi asli Muslim Betawi. Hadapi saya, Ahok. Ya, lihat peci saya ini BPKRI. Teman-teman Anda sudah memaki-maki saya. Saya tidak takut. Hadapi saya. Anda punya staf di dalam ruangan 5 orang, 3 perempuan, 2 lelaki. Ya, itu dari Belitung Timur. Anda 2005 sudah saya periksa 2005. Satu kampung dengan Yusril. Saya tahu siapa Anda dan siapa Yusril. Ya. Anda menggunakan uang PDAM 664 juta yang saya tuduhkan, yang Anda tidak siarkan di ruangan Anda itu. Saya lupa memvideokan, lupa memfoto Anda. Ada aset yang Anda jual, namanya Bukit Aya, di sana sudah trending topic. Ya. Bukit Aya, dan Anda mempunyai orang tua, 3 buah pulau di sana. Tolong jelaskan pulau-pulau milik siapa, kapan Anda beli, kapan Anda peroleh. Anda mengikuti pilkada dalam waktu 3 bulan, masih sebagai anggota dewan. Yang saya bilang waktu itu PNS. 3 bulan. Peraturan perundang-undangan adalah 6 bulan Anda harus sudah mengundurkan diri. Jadi ketika pilkada berlangsung Desember kemarin contohnya, bulan Juni Anda sudah membuat surat pengunduran diri. Juli sudah resmi jadi inkumen. Tapi Anda 3 bulan mengajukan surat pengunduran diri ketika pilkada sedang berlangsung. Dan setelah disetujui pengunduran diri, Anda sudah jadi bupati dan Anda menjual aset negara, aset daerah Bukit Aya. Anda yang membuat surat keputusan, Anda yang membeli sendiri. Ahok, Basuki Cahaya pun nama. Ya, nama Anda tadinya Basuki Indra. Data-data Anda ada sama saya. Hadapi saya, Ahok. Ya, secara jantan Anda laki. Saya pribumi Muslim, Anda Cina. Anda orang asing di sini. Ya, hadapi saya. Tak usah menggunakan massa. Tantang saya, siapkan Anda di Hotel Indonesia, Bundaran HI. Saya siap menghadapi Anda. Ya? Kalau tahu Imam Supriyadi adalah auditor BPKRI yang pernah memeriksa Anda. Mulut Anda kotor.
tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Anda menginjak-injak harga diri pribumi muslim. Ya, mau tahu Ahok. Bangsat kau. Mulut kau kotor. Kau siap digantung mana seperti Anas, saya siap menggantung Anda. Ya, catat itu. Kalau mau menghubungi saya, silakan. Datang saja. Data-data di Facebook saya lengkap. Itulah maksud saya. Sekali lagi saya tantang Anda. Duet sampai mampus. Jangan mengerahkan massa. Siapkan saksi Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.